Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. So, kita sambung lagi dengan topik yang sama, topik di bawah Brakes and Clutch, okay? Di bawah subtopik band brake, okay? So, kita dah tengok equation band brake, okay? Equation-equation yang terlibat yang kita boleh gunakan untuk kita jawab soalan ni lah, eh. Soalan example yang kita nak tengok hari ni. Okay, so ini soalan dia. A band brake use a woven lining having design values of F, friction coefficient of 0.3, and the maximum pressure occurs at the band punya locations is a 375 kilopascal. So determine the torque capacity, the actuating force, the power capacity and the acting force if the drum rotates anti-clockwise manner or directions. Then given that the speed of the drum is 250 rpm, A is 500 mm, C is 150 mm, and then W is 60 mm, and radius of the drum is 200 mm, and the contact angle is 270 degree. Okay, so kita ada soalan ni. Okay, so let's say kita keluarkan some info yang kita boleh keluarkan dulu. Okay, so kita tulis sikit. Yang pertama, kita ada this material untuk this band ni. So dia buat daripada some property. So dia ada property dia adalah 0.3, dan juga dia punya Pmax untuk yang ni adalah 375 kilopascal. Okay, so kita nak determine berapa dia punya torque capacity. So torque capacity adalah torque yang generate, okay. Kedua adalah dia punya actuating force, FA, okay, berapa T, okay, berapa FA, dan seterusnya berapa this power capacity untuk this system. And of course yang ni pun dia nak cari juga FA, tapi untuk case di mana kita kita tukar arah dia kepada ataupun saya boleh tulis FCCW, counterclockwise, berapa this FE. Okay, okay. So ni gambar rajah. Gambar rajah dia seperti gambar rajah yang kita tengok dalam problem kita hari tu. Okay, so ni gambar rajah dia. So so pertama kita nak jawab berapa torque capacity. So so cara yang paling mudah dia adalah kalau kita boleh kalau kita boleh lukis FBD untuk drum, walaupun kita dah boleh gunakan terus torque tu, torque sama dengan F1 minus F2 kali dengan R. Bila salah untuk kes ni, kita rajin sikit, kita lukis sikit FBD pada drum. Okay, so saya lukis sikit dia punya tu, and this is our drum. Okay, and then this is our kita punya tu lah, kita punya band. Okay, dan since kalau kita tengok in term of direction, so since dia putar pada arah clockwise, so kita punya F1 adalah di sini, okay, dan F2 di situ lah. So basically daripada sini kita ada tension tu F1, dan juga kita ada this another tension F2, right? So F2 di situ. Alright, dan kita ada satu property kat sini. So dia bagi tadi adalah R, untuk kes ni adalah serat R adalah 200 mm. Okay, okay, radius of drum. Alright, apa lagi? So since benda tu adalah roller di let's say kita panggil ni adalah pusat O. So pusat O ni kita ada reaction tu lah, OY, dan juga kita ada OX lah. Okay, so sebabkan oleh action tu, so kita nak sebabkan oleh pergerakan tu, okay, so kita nak tengok dia punya apa nak torque yang dihasilkan. Okay, so torque ni yang kita nak cari, berapa torque yang torque capacity untuk case this band brake. Right, so kita ambil summation of torque, okay, equals to pada torque O equal to 0. So kita dapat equation ni lah. Saya terus simplify saja. So F1 minus F2 kali dengan kita punya radius. Okay, so ni question dia yang kita nak cari. Tapi isu dia sekarang kita tak, radius kita dah tahu, cuma isu dia sekarang F1 dan juga F2 yang kita masih pending. Okay,
So untuk cari F1, kita start dulu dengan F1. So F1 kita pakai rumus yang tu lah, rumus yang WPW tu lah, yang WRP max tu, kita kena ingat lagi. So F1 guna WRP max. Okay, alright. So W adalah shoe punya apa, shoe pula band punya apa, band punya lebar. R adalah radius of the drum, dan P max kita adalah berapa, dah ada juga 375 kPa. Okay, so sini semua ketiga-tiga value ni dah ada, so kita dah boleh cari nilai maximum tension yang berlaku di dalam apa lah, di dalam band break. Okay, so W, okay, so W kita kat sini adalah 60 mm, 60 mm. So saya convert pada unit meter. Okay, so W dan R kita tadi 200 mm kali 10 negatif 3 meter. Dan saya ada Pmax tadi, Pmax yang diberi adalah 375 kPa. So 375 kali 10 kuasa 3 pascal. Okay, so saya akan dapat F1 di dalam unit Newton. Okay, so 60 eksponentif 3 kali dengan 200 eksponentif 3 kali dengan 375 eksponentif 3, saya dapat 4500 Newton. Okay, okay, so itu adalah F1. Okay, so settle dah but bab F1. So yang seterusnya kita nak tengok juga pasal F2, sebab kita ada pending juga sini, sebab nak kita talk kena ada F2 juga. So kita cari F2. So F2 ni kita pakai rumus yang tu lah, rumus yang tension, tension of this apalah, this cable ni, dia punya relationship dari tu. So dia adalah ratio, ratio antara F1 dan F2, dan dia adalah EF, contact angle. Okay, alright. So since saya nak cari F2 daripada rumus ni, so F2 sebagai bukan rumus, so F1 divided by EF5. Okay, so F1 kita baru dapat tadi 4500 Newton. So friction coefficient, so dia ada bagi property tadi adalah ni 0.3. okay, dan kita punya contact angle adalah 270 darjah, so maksudnya this bukaan di sini, so bukaan yang ni ke sini adalah kita punya phi. So phi ni adalah 270 darjah. Okay, so since kita dah ada semua tu, tapi sebelum saya masukkan nombor tu, saya tukar dulu this phi. Okay, phi 270 darjah ni ke dalam unit radian, sebab unit tu mesti unit radian. Okay, so kali dengan pi, so saya akan dapat unit dalam radian. So 270 bagi 180 kali dengan pi, saya dapat 4.71 ada dot bulat kat situ, 4.71124. Okay, saya ambil tu 4.71124 radian. Okay, so kita, itu kita punya itulah phi. So since kita dah ada nilai phi, so let's say kita masukkan terus F2. So F1 adalah 4500 Newton tadi. Okay, divide by E. So friction coefficient tadi 0.3. okay, 0.3. dan juga kita ada this phi 4.7124 radian. Okay, alright. So let's say kita kira this one. Okay, berapa nilai ni? Okay, so saya ada 0.3 kali dengan 4.7124 radian. So saya dapat nilai tu, saya 4500 bagi dengan nilai tu, saya dapat 1095. Okay, 1095 Newton. So sebelum kita proceed, so sepatutnya F1 mestilah sentiasa lagi besar daripada F2. So kalau kita tengok dekat sini, F1 kita adalah 4500 Newton dan F2 kita adalah 1095 Newton. So maksudnya kita, kita boleh anggap that kita tak salah kira lah, okay, sebab F2 kena sentiasa lebih rendah daripada F1. Okay, so settle F1 dan F2. So kita dah boleh kira berapa torque yang diperlukan untuk this brake system. So T adalah, F1 tadi adalah 4500 Newton. Okay, tolak dengan okay, tolak dengan kita punya 1095 Newton. Okay,
okey, 10 ke 95 Newton. Okey, kali dengan radius kita tadi, berapa radius tadi? 200 okey, kali 10 negatif 3, okey. So 200 kali 10 negatif 3 meter. Okey, so saya akan dapat torque dalam Newton meter eh. So 4500 tolak 1095 okey, kali dengan 200 eksponen negatif 3, saya dapat 681 okey Newton meter. Okey. So kita dah settle soalan nombor 1 eh, kita dah dapat dah torque capacity untuk di sistem eh adalah 681 Newton meter. Okey. Dan soalan seterusnya adalah dia nak cari berapa the actuating force. So berapa this actuating force force eh, yang kita boleh supply dekat FAA supaya this system eh dapat menghasilkan torque yang cukup untuk membentikan design ni. Okey. So yang ni kita akan buat lagi another FBD juga eh, untuk case ni eh, untuk bagi nampak sikit. So FBD pada handle lah eh. Okey. So FBD pada handle, so kita ada this handle tadi. Okey, dan di hujung ni kita ada kita punya apalah eh, kita punya actuating force eh di hujung tu yang kita nak cari berapa nilai dia. Dan kita ada pin connection eh, let's say saya namakan ni pin A, so dia adalah AY dan saya ada AX di sini. Okey, dan satu hujung tu di kita attach pada satu pin eh, kalau kita tengok perasan eh, dia pasang satu dekat pin kat sini. Okey, so itu adalah kita punya F1. Okey, so F1 yang kita dah dapat tadi adalah 4500 Newton. Dan lagi satu adalah pada hujung handle ni, nilai F2 kita adalah tadi yang baru kita dapat tadi adalah 1095 Newton. Okey, dan dia bagi juga sedikit jarak tadi eh, untuk setiap ni. Contohnya jarak untuk kes yang ni eh, jarak moment arm dia dan juga jarak moment arm untuk this actuating force. So A untuk kes ni dia bagi tadi berapa? Okay, A dia bagi 500 mm dan juga C adalah 105 eh, 100.5. Okay, so 100.5 eh, so 500 mm dan C adalah 100.5 milimeter. Okey. So ni kita punya FPD pada handle lah eh. Alright. So let's say kita buat dalam bentuk rumus dulu okey supaya kita tak keliru. So let's say saya ambil moment eh pada pivot A. So saya ambil moment pada situ, saya anggap positive direction eh pada point A tu macam tu eh, pada anti clockwise direction. So pertama saya dapat nampak F2 tu. So F2 tu arah positif, so plus F2 ni kali dengan jarak dia, jarak C. Dan saya nampak FA tu adalah arah negatif, so negatif A FA equals to 0. So saya jadikan FA sebagai pekan rumus saya, so saya dapat C over A ni kali dengan saya punya F2 lah eh, eh untuk kes kes yang ni yang di mana rotation pada arah apalah eh, pada arah clockwise minus. Okay, okay, so see semua dah ada nilai-nilai tu, C, A dan juga nilai F2 pun ada. So kita boleh cari nilai tu, nilai FA. So kita substitutkan nombor. So C tadi adalah 150 mm, so saya tak nak convert okay. Saya konsisten je unit okay. A saya adalah 500 mm dan saya ada F2 saya adalah 1095 tadi Newton. Okey, so saya dapat nilai FA eh di sini 150 bagi dengan 500 okey kali dengan 1095. So saya dapat 328.5. Okey, so 328.5 Newton. So saya kena supply 328.5 itu akan menghasilkan ketegangan F2 1095 dan juga dat F1 tu adalah 4500 eh. Dan dengan saya hasilkan 328.5 Newton, so dia akan menghasilkan torque sebanyak 681 Newton meter. Okay, so itu masuk dia lah eh. Bila kita apply that nilai FA tu sebanyak 328.5 Newton. Okay, so kita pergi yang seterusnya. Soalan seterusnya dia nak cari berapa power capacity. Oh ni senang sangat. Okay, very simple sebab kita semua dah tahu eh, rumus power adalah torque
omega. So tok dah ada dah 681 semua omega yang kita pending. So omega senang kita nak convert sebab dia beri tadi rotational speed dalam RPM 2 pi n divided by 60 second. So 2 pi kali dengan 6 n kita, mana n kita ni. Okay, so n yang diberi tadi, okay, dia punya rotational speed adalah 200 setengah. Okay, so 250 RPM. So kita masukkan 250 RPM divided by 60 second. Okay, kita boleh dapat kita punya omega. Okay, so omega 2 pi. Okay, 2 pi. 2 pi kali dengan 250 divided by 60 second. So saya dapat 26.18 radian per second. Okay, so dapat dah angular speed. So kita boleh kira P and power. So torque tadi adalah 681 setiap saya 681 Newton meter. So 681 Newton meter kali dengan omega 26.18 radian per second, radian per second. So saya dapat power dalam itulah power dalam watt 26.18 so saya dapat lebih kurang 17.83 kilowatt 17.83 kilowatt. Okay, so so tu power yang develop due to apalah due to kita buat macam tu tadi. Alright. Dan kita ada soalan bonus kat sini. Okay, soalan bonus tadi adalah berapa the actuating force nombor 4 ni, the actuating force if the drum rotates anti-clockwise direction. Okay, so kita tukar arah. Okay, instead of dia pusing pada arah macam ni. Okay, so kita ubah arah dia. Okay, kita tukar arah dia, arah jadi arah anti-clockwise. Masih sama lagi dia punya RPM dia adalah 250 RPM. Okay, masih sama. Cuma kita tukar direction saja. So bila kita tukar direction, sebenarnya kita akan alternate this one. Okay, yang ni jadi F1 dan yang ni akan jadi F2 lah. Okay, so because of that, benda tu akan alternate sebabkan oleh motion tu. Okay, so yang ni dia tak ada isu di FBD drum walaupun kita alternate benda ni. Basically equation akan dapat equation yang sama macam ni lah. Okay, dia tak ada isu. Cuma isu dia sekarang bila kita alternate kan, so FBD pada handle ni dia telah berubah lah Okay. So instead of tu, so kita let's say kita lukis balik sikit pasal FBD handle tu. Okay, so untuk case yang kita ubah direction dia tadi. So bila kita ubah tadi, so kita ada this handle tadi. Right. So kita ada this of course reaction of course akan present juga di bahagian pin connection. Okay, cuma sekarang ni dia dah ada dia dah tukar ni. So ni jadi F2 adalah 1095 Newton tadi. Dan ini kita punya F1 kita adalah 4500 Newton. Dan of course ni adalah FA yang kita nak cari untuk case counter clockwise lah. So berapa this one. Dan dia bagi juga tadi adalah jarak tadi jarak C ni dan juga jarak A tadi. Okay, so C tadi kalau kita tengok tadi C tadi adalah 100.5. Okay, so ini adalah 150 mm. Dan juga kita ada juga jarak A tadi 500 mm lah. So A. Okay, so ni untuk case di mana kalau kita buat rotation tu arah counter clockwise. Okay, so kalau direction tu bertukar macam tu, so kita kena cari kita kena buat moment juga saya buat moment sama macam tadi. So summation of moment pada A equals to 0. Okay, so saya guna. Okay, so bila saya buat moment tu, so pertama saya akan nampak F1 tu arah positif. So positif jarak C kali dengan F1. Okay, tolak dengan A kali dengan FA equals to 0. Okay, so saya rearrange balik equation FA sebagai perkara rumus saya untuk case counter clockwise. So let's say saya buat CCW ni equals to C over A kali dengan F1. Okay, so since kesemua nilai ni kita dah ada tadi. Okay, so let's say saya cari FA untuk case counter clockwise. Okay,
So C tadi adalah 100.5 150 mm bagi dengan jarak A tadi adalah 500 mm. Okey. Macam tu. Dan kali juga dengan kita punya nilai F1 tadi adalah 4500 Newton. Okey. So semua dah ada. Okey, kita dah boleh kira berapa FA CCW lah. Okey. So kita kira sikit 100.5 bagi dengan 500 kali dengan 4500. Okey. So kita dapat dia adalah 1350 Newton untuk kes actuating force, untuk kes CCW ataupun counter clockwise lah untuk kes ni. Okey, so benda yang sama sebenarnya. So sebenarnya bila kita supply 1350 Newton di bahagian hujung tu, sebenarnya dia akan dapat torque yang sama sebenarnya. Okey, torque yang akan terhasil adalah 681 Newton-meter, dan juga power yang terhasil pun sama juga. Power yang terhasil adalah still power tu 17.83 kilowatt. Cuma kita tak berapa suka setup macam ni sebab kita memerlukan FA yang lebih tinggi. Kalau kita compare FA yang first case tadi, okay, FA first case tadi nilai dia adalah ni 328.5 Newton. Okay, tapi untuk case yang nombor 2, okay, dia naik setinggi 1350 Newton. So lebih tinggi lah. Berapa kali ganda tinggi ni? Okey, lebih kurang 5 kali ganda naik dia. Okey. So ni 328.5 Newton untuk FA yang arah clockwise tadi. Okey. Tapi kalau counter clockwise, so jadi 1350 Newton. So lagi 5 kali ganda tinggi saya perlu kena supply power. Actuating force di hujung handle tadi. Okey, sebab tu kalau untuk band brake biasa ni, kalau kita boleh, kalau kita try untuk bagi F2 sebab torque yang dihasilkan adalah still sama walaupun kita kena supply banyak banyak force di hujung tu untuk case counterclockwise, power yang dihasilkan ataupun power capacity pun sama, dan torque capacity pun adalah sama, tapi kita membazir force kena bagi supply lagi banyak force di hujung tu. So sebab tu orang lebih gemarkan design yang untuk case anti clock untuk clockwise tadi. Okey, sebab force actuating force yang diperlukan adalah lebih rendah daripada yang case counter clockwise direction. Okey. So kita dah habis dah untuk case band brake biasa, okey, in term of example. So kita akan tengok selepas ini adalah modification untuk case band brake ni, and kita tambah handle tu, kita buat sedikit modification, so dia akan jadi satu jenis brake yang lain yang kita panggil sebagai differential band brake. Okay, kita jumpa lagi next class, okay, dengan differential band brake. Okay, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.